Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian, para pencinta Alokasia Regina maupun Alokasia Redersa khas Kalimantan. Ini saya akan mencoba memberikan sedikit tip bagaimana menanam dan memperbanyak Alokasia Regina atau Redersa ini dengan menggunakan bonggol dan juga bibit yang kecil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa untuk penyimpanan bonggol dan menghindari pembusukan, itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya sekam padi. Jadi ini sekam padi murni saja ya Bapak Ibu sekalian. Itu bonggolnya disimpan di dalamnya sehingga bonggol selalu kelihatan sehat. Nah ini dia bonggol-bonggol kita simpan. Nah bonggol tidak mengering dan juga tidak mesung, bahkan cenderung akarnya akan tumbuh. Nah ini juga bisa kalau memang Bapak Ibu sekalian belum punya pengalaman untuk perbanyakan dengan cara potong-memotong, ini bisa langsung nanti pada saat sudah tumbuh mata tunasnya, ini bisa dipotong menjadi calon pohon. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin mencoba bagaimana. Ini ada bibit Alokasia Redersa, bibitnya sehat, tidak terlalu besar, hanya berdaun 3. Saya biasa dengan cara mengurangi kepanjangan batang bawah ini, karena ini sayang, kalau terlalu panjang ini bisa digunakan. Nah, kalau sudah master mungkin 2 atau 3 ruas dipotong, tapi saya akan hanya membagi menjadi 2. Nah, menjadi 2, ini saya potong. Nah, saya potong. Ini bagian bawah nantinya akan saya tanam. Nah, sebelumnya agar menghindari pembusukan yang dimungkinkan akibat air, itu saya akan menyampaikan bahwa ini saya beri campuran daripada Groton dengan salah satu anti jamur. Nah ini akan saya oleskan di bagian bawah yang saya potong untuk menghindari pembusukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau sudah begini, itu tinggal kita tanam. Nah ini adalah media yang sudah saya siapkan, dan media ini adalah sebaiknya media yang cukup poros dengan campuran sekam padi, kemudian tanah dan juga kotoran hewan atau pupuk kandang. Nah ini kalau sudah begini, sudah kita tancapkan, cukup kita taruh. Nah, kita tutupi saja dengan media yang sudah kita siapkan. Nah, silakan ditata yang rapi sehingga nanti akan menghasilkan sebuah tanaman yang tentunya akan baik dilihat. Nah, ini hasilnya, ini ada tinggal menyiram sedikit. Dan ini adalah Alokasia Redersa yang sudah rawatan. Jadi ini sudah rawatan, sudah tumbuh kokoh. Dan ini insya Allah nanti beberapa minggu kita lihat perakarannya bagus atau tidak. Dan cara menanamnya, ini jangan sampai terlalu tenggelam. Ujungnya jangan sampai terlalu tenggelam, karena ini kalau tenggelam nanti waktu disiram mudah sekali terjadi pembusukan di bagian atas ya. Nah, ini tip-tip bagaimana memindahkan tanaman Alokasia Redersa ini ke pot untuk tempat pertanaman lebih lanjut. Mudah kan? Kemudian tadi mana bonggolnya? Nah ini bonggol potongan. Nah kalau Bapak Ibu ragu ya sudah segini saja, tapi atasnya ini diberi tadi fungisida atau anti jamur, boleh ditambahkan dengan
Kalau ada B1, larutan B1 dicampurkan dikit. Kemudian juga penumbuh akar kalau ada. Nah, teknik penanamannya itu jangan berdiri, ya. Kalau saya biasa menggunakan ini. Ini adalah media ini. Nah, ini kalau berdiri begini, itu dia akan melawan air. Air dari jatuh itu langsung, karena ini adalah jaringan atas, ini mudah sekali meresap air, ya. Jaringan atas ini mudah sekali. Sementara kalau ini kan sudah ada kulit yang mengamankan bagaimana air itu akan meluncur. Nah, ini menaruhnya itu tidak boleh berdiri. Jadi direbahkan. Nah, direbahkan begini. Baru kita tutup dengan media. Ya, dengan media tapi jangan sampai tertutup penuh. Ya, masih ada nongolnya. Nah, ini dia. Kemudian kalau sudah begini, kita semprot kecil-kecil saja pakai penyemprot sehingga tidak terlalu basah. Dan untuk sementara sampai penumbuhan akar itu kita taruh, kalau ada paranet lebih bagus lagi di bawah paranet. Ya. Biasanya beberapa minggu kemudian dia akan muncul tunas begini. Akan muncul tunas begini. Ya. Ini adalah tunas. Nah, dan setelah tunas itu ini akan, setelah muncul tunas kita pindahkan ke tempat polybag yang agak lebih besar. Nah, ini adalah sudah sekitar hampir 20 hari. Ini hasilnya sudah menunjukkan tanaman ini sehat dan tumbuh dengan baik. Nah, ini sekarang bisa dipindah ke pot. Jadi, ini pemindahan ke pot itu juga sama, ya. Jangan sampai, kalau sedapat mungkin ini disatukan. Jadi jangan diangkat akarnya. Jadi tanah sampulan ini betul-betul di agak basah, ditekan-tekan sehingga terjadilah bentuk gini. Sehingga menanamnya juga nanti juga lebih gampang. Tinggal menaruh di atasnya, kemudian di, ya, kemudian kita tutup tanahnya. Nah, ini usia 20 hari, kita perbanyakan menggunakan bonggol. Jadi sekali lagi bahwa yang terpenting itu hindari media ini yang terlalu basah. Jadi kalau bisa medianya betul-betul poros. Mungkin ini beberapa hal yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa dipakai, sehingga dalam perbanyakan tanaman ini itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kalau ini saya bisa jadi 5. Nah, jadi 5. Dan untuk batang atas itu biasanya saya potong. Saya potong aja begini untuk batang atas. Ini teknik bonggol. Kita beli bonggol dengan kiloan, ya. Ini bonggolnya. Nah, sama tadi kita olesi fungisida dan juga pupuk kalau ada roton atau penumbuh akar. Nah, ini juga untuk menghindari pembusukan. Kalau yang ini yang memiliki tunas, itu cara menanamnya kita langsung berdiri nggak apa-apa kalau yang ini. Kenapa? Karena air akan meluncur, ya. Kalau sudah begini berdiri nggak apa-apa. Jadi tingkat keberhasilannya yang saya coba adalah 99,9%. Nah, ini sudah siap. Jadi sudah siap, medianya poros. Nah, ini tunggu aja nanti beberapa hari dia akan muncul tanaman baru. Kemudian yang ini sama, kita, kalau saya biasanya saya potong-potong. Ini akan saya potong-potong. Jadi bisa jadi, kalau batang, kalau yang agak panjang bisa jadi 6. Nah, ini saya potong aja jadi 5.
Nah ini saya potong jadi 5 ya. Dengan itu jadi satu bonggol bisa menjadi 5 pohon ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini juga kalau memang Bapak Ibu sudah master mungkin bisa dibelah-belah. Tapi untuk amanannya kita coba saja dengan cara begini. Ini sama, teknik penanamannya juga sama. Kalau sudah disiapkan begini ya, kalau sudah disiapkan begini kita tinggal menata saja. Kalau saya menggunakan ini, menggunakan untuk mengefisienkan tempat, itu saya taruhin. Nah gini, baru nanti saya tutupi pakai media. Tapi kalau Bapak Ibu ragu-ragu ya, mungkin takut rusak, takut apa, bisa menggunakan polybag ataupun dengan menggunakan lahan yang ada ya. Jadi ini nanti sama ditutupi juga ya. Ini teknik penanamannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa bermanfaat. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya.